Halo, selamat datang di Alpin Service. Saya kali ini akan membuat tutorial cara menyambungkan sound card P8 Plus ke radio rig Aicom 2300 ataupun Alinco. Ini saya beli di online shop sekitar 170.000, tergantung tokonya. Banyak dijual di online shop, Bukalapak, Shopee maupun Tokopedia. Ini nanti akan kita sambung ke ini, radio komunikasi. Tutorialnya, skema nanti ada di video. Nanti kita akan sambung menggunakan ini dan tes. Oke, langsung saja kita tes gimana hasilnya sound card P8 Plus. Dan ini saya sudah buat ini konverternya supaya bisa disambung ke radio. Ini masuk ke radio Aicom maupun Alinco, bisa Kenwood juga bisa atau Yesu, tergantung radionya. Nanti yang membedakan cuma di sini di konektornya. Konektor ini ya, nanti kita buat sesuai radionya. Jadi tinggal colok ke sini saja, masuk ke radio. Dan ini dari box ini nanti masuk ke sound card earphone maupun ke mic. Dan yang satunya ini extra mic bekas Kenwood, ini kosong dalamnya, cuma ada switch dengan mic condenser yang kita sambungkan juga ke box ini. Jadi nanti kita bicaranya lewat sini, switch dengan mic-nya. Oke, langsung kita coba sambungkan. Ini masuk ke mic condenser. Mic condenser. Dan satunya masuk ke earphone. Di sini menggunakan soket 3,5 mm. Sama dengan ini. Oke, kita coba. Gimana hasilnya? Kita on-nya. Kita taruh di sini saja ya. Ini kita setel 360 dan ini untuk monitornya. Menggunakan HT. Kita setel di 390 juga untuk testing supaya tidak mengganggu komunikasi. Lalu kita coba. Halo, 1 2 3, 3 2 1, testing. Itu ya, kita besarkan kembali echo nya
1, 2, 3. 3, 2, 1. Dicoba. Testing modulasi. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Tiga, udah satu. Halo, halo, halo. Nah, ini kita off-kan. Tidak ada gemanya. Halo, satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Kalau kita besarkan. Satu. 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 1, 2, 3. Ini setengah. Ini full. 1, 2, 3. Halo. 1, 2, 3. Dicoba. Oke. Kita coba ke radio Icom. Nih, untuk Icom sudah saya buat juga. Icom. Icom menggunakan soket RJ45. Jadi tinggal ganti posisi jacknya ke Icom. Kita hidupkan. Oke. Kita pindahkan dulu antenanya supaya radionya tidak bermasalah. Oke, sudah kita pasang. Kita coba. Ini ya. Halo. 1, 2. Ini pun. Kita turunkan setengah saja. Halo. 1, 2, 3. Halo. 1, 2, 3. Ini habis. Kita buka sedikit. Halo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Dicoba testing modulasi. Oke, demikian untuk videonya. Untuk skema nanti ada di saya sertakan di video ini. Setelah ini mudah untuk pemasangan, tidak perlu bongkar sound card-nya, ya tinggal dibuat sedemikian rupa. Demikian, terima kasih. Yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan untuk kemajuan channel kita bersama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.